Tidak ada lagi tim AJB, tidak ada lagi tim Andokman, tidak ada lagi tim Facebooker. Siapa? Vicarious. Masyarakat Kuto Baru,
Kami, saya Fikar Azami beserta keluarga dan Pak Yosandrino beserta keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim, relawan, simpatisan, dan pendukung Fikar Yos yang sudah sejak dari tadi pagi menunggu kami dan ikut bersama-sama kami tumpah ruah di Kecamatan Kota Baru, kita blusukan di Kecamatan Kota Baru. Walaupun pada saat blusukan, blusukan kita dinodai oleh tindakan-tindakan anarkis yang tentu mencederai demokrasi kita. Kita juga sadar bahwa itu hanyalah dilakukan oleh segelintir orang, segelintir masyarakat yang betul-betul tidak mengerti makna dari demokrasi dan belum siap untuk berpolitik. Tapi insya Allah, jangan pernah kita terpancing emosi, jangan pernah kita tersulut emosi, apalagi jangan pernah kita sampai berbuat anarkis seperti yang mereka lakukan kepada kita. Tetaplah kita ikhlas, kita fokus pada tujuan kita bahwa kita harus memenangkan Fikar Azami Yosandrino pasangan nomor 2 di Kecamatan Kota Baru. Kami yakin bahwa dengan kerja keras kita semua, kerja keras seluruh tim relawan, simpatisan, dan pendukung Fikar Yos di 6 desa Kecamatan Kota Baru, insya Allah tanggal 9 Desember Kecamatan Kota Baru pasti akan menjadi basis Fikar Azami dan Yosandrino. Itu kita masih panjang, kita terus, kita raih, rangkul terus masyarakat di Kecamatan Kota Baru, bersama-sama kita memenangkan Fikar Azami Yosandrino. Jangan hiraukan mereka yang berbuat anarkis terhadap kita, kita biarkan saja. Biarlah Tuhan yang membalas segala perbuatan mereka, kejahatan mereka terhadap kita. Terima kasih, salam, terus berjuang, bergerak, dan menangkan Kecamatan Kota Baru untuk Fikar Azami Yosandrino. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.